Selamat pagi dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang saya hormati. Sebelum saya kongsikan berita terkini hiburan dalam dan luar negara, mohon bantu subscribe, share, like dan paling penting tinggalkan komen anda. Info terkini. Suara pertahankan pelantikan Nurul Izzah. Shah Alam Pertubuhan Sukarelawan Kebajikan Rakyat Aman mempertahankan keputusan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melantik anaknya Nurul Izzah Anwar sebagai penasihat kanan ekonomi dan kewangan. Pengerusinya Datuk Hazir MD Zain berkata ini kerana bekas ahli parlimen Permatang. Bau itu dilihat tepat mengisi jawatan berkenaan, bersandarkan kepada kelayakan dan kemampuan yang dimilikinya. Melihat kepada keadaan Nurul Izzah tidak memegang apa-apa jawatan, rasmi bergaji besar sudah pastinya, beliau mempunyai masa untuk merumus dan memperaku cadangan-cadangan penyelesaian untuk keputusan Perdana Menteri. Katanya dalam satu kenyataan pada Rabu, menurutnya dengan pengalaman sebagai ahli parlimen, dua pangkal dan ahli jawatan kuasa, kira-kira negara tentunya Nurul Izzah layak memegang jawatan tersebut serta lebih memahami hasrat Perdana Menteri. Beliau turut melahirkan keyakinan bahwa keputusan yang dibuat itu bersifat praktikal, memandangkan Perdana Menteri sedang berusaha untuk memulihkan keadaan kewangan negara ini di tahap yang lebih baik. Saya pasti Perdana Menteri sudah menjangka reaksi negatif pihak tertentu, terutamanya musuh politik yang sentiasa mencari ruang dan peluang untuk mengkritik beliau, ujurnya. Tambahan, mereka yang tidak dapat menerima tindakan itu lantas memberi berbagai reaksi masing-masing kerana gagal memahami realiti cabaran semasa pentadbiran negara. Sekian info hari ini, terima kasih.